Haleluya, haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya berada di puncak gubuk pasir Sumalu, Toraja Utara. Firman Tuhan mengatakan ketika rumah rohani kita dibangun di atas dasar pasir, maka datanglah angin, topan, badai, rumah itu akan menjadi rubuh. Tetapi ketika rumah kita bangun di atas dasar batu yang teguh, maka ketika datang angin badai dalam kehidupan ini yang berbicara tentang persoalan pergumulan hidup yang semakin berat, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan terus teguh di dalam Tuhan. Pergumulan sebesar apapun tidak akan pernah membatasi kita untuk lebih lagi berharap kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus menaruh harapan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.